KPU Provinsi Jambi mulai membuka layanan daftar pemilih tambahan di kabupaten kota. Ini merupakan layanan bagi masyarakat yang baru pindah ke daerah agar tetap bisa menyalurkan hak suara pada pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi membuka layanan pindah pilih pada pemilu 2024 mendatang. Ini merupakan layanan bagi masyarakat yang baru pindah ke daerah agar tetap bisa menyalurkan hak suaranya. Hal tersebut setelah beberapa waktu lalu KPU resmi menetapkan jumlah daftar pemilih tetap pada pemilu 2024 mendatang. Saat ini KPU Provinsi Jambi masih menyusun daftar pemilih tambahan dari KPU Kabupaten Kota. Pendaftaran pindah pilih ini dibuka hingga sepekan jelang pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Untuk pindah pilih ini memiliki ketentuan dan syarat, salah satunya sedang tugas di luar kota, mahasiswa dan lain sebagainya. Kemudian disertai tanda bukti yang diberikan oleh instansi terkait. Sejauh ini belum diketahui berapa masyarakat yang sudah mendaftar di KPU untuk pindah pilih. Pasalnya belum ada kabupaten kota yang melaporkan ke KPU Provinsi Jambi. Sejak penetapan daftar pemilih tetap pemilu 2024 di Provinsi Jambi, kita langsung melakukan proses penyusunan daftar pemilih tambahan atau DPTB namanya kan. Jadi DPTB ini adalah orang yang masuk dalam DPT, tapi pada saat 14 Februari 2024 mendatang, hari pemungutan suara itu, dia tidak bisa memilih di daerah asal. Dia melakukan pemilihan keluar daerah asal dengan beberapa alasan ya, misalnya pindah, satu alasan DPTB itu misalnya lagi menjalankan kuliah, yang kedua apa menjalankan tugas, atau yang ketiga pindah domisili. Nah ada beberapa hal yang lain termasuk tahanan di lapas. KPU Provinsi Jambi juga menegaskan pindah pilih tersebut tidak akan menambah jumlah mata pilih di Provinsi Jambi. Hak suara yang pindah pilih ini tetap masuk ke daerah asal mereka. Rian Chen, JEK TV melaporkan.